Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, anak-anakku SD kelas 1 yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu lagi di pelajaran kitabah. Kali ini kita masih berada di pekan latihan ya, yang mana kita kemarin sudah 3 kali pertemuan di pekan latihan, dan kita sekarang masuk ke sesi yang 4 ya. Dan langsung saja kita masuk ke latihan penulisan hurufnya. Yang 3 huruf pertama ada Salima, yang kedua ada Syariba, yang ketiga ada Dobito. Ya. Baik, kita tulis yang pertama Salima. Salima. Dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Sa. Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5. Sa. Ingat untuk perutnya berada di bawah garis. Sekarang kita masuk ke huruf selanjutnya, lam. 1, 2. Selanjutnya ma. 1, 2, 3. Ma. 3 huruf yang kedua yaitu syariba. Huruf sya atau shin, penulisannya sama ya seperti huruf sin. 1, 2, 3, 4. Hanya bedanya di titiknya. Sya. Huruf ro. 1, 2. Syari. Yang terakhir huruf ba. 1, 2. Ba. Kemudian yang terakhir, 3 huruf yang terakhir yaitu dhabita. Satu, dua, tiga, empat. Tiga, empat. Do, ba ya. 1, 2. Dan yang terakhir huruf to. Mirip seperti huruf do ya. 1, 2, 3. Ya, seperti itu ya. Tinggal kita beri harokatnya. Yang pertama Salima. Ingat harokat dari atas ke bawah atau dari kanan ke kiri. Salima. Syariba. Do. Bi. Ya, seperti itu ya.
Yang pertama salima, yang kedua syariba, yang ketiga dhabita. Ya. Untuk pelajaran kali ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Jangan lupa tugasnya kalian salin apa yang sudah kita pelajari hari ini di buku tulis kalian sebanyak 5 kali ya, seperti biasa. Salima, syariba, dan dhabita. Baik. Mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Semoga bisa dipahami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.